Shalom, shalom, selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semua bersuka cita pagi hari ini. Amin ya, boleh lihat kiri kanannya dong. Amin, wajahnya manis, cantik, gandeng ya. <laughs> iya ya, oke, haleluya ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama pagi hari ini memuji, menyembah Tuhan, dan saya percaya seluruh pujian dan penyembahan kita, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Nah, saya teringat Bapak Ibu waktu saya masih kecil sekali, kecil sekali itu bukan bayi juga sih ya, umur ya SD lah ya, SMP. SD lah, ya, lebih tepatnya SD. Saya ingat sekali di rumah saya itu setiap hari ada orang lewat sales apa piring, Saudara-saudara. Tahu nggak? Nggak tahu di Bandung pernah ngalami itu nggak, tapi di Nias ada. Jadi setiap hari itu lewat dia menjual piring, Saudara-saudara dan dia tuh setiap kali lewat depan rumah saya itu dia selalu berhenti dan menawarkan ke mama saya. Dan ketika dia menawarkan, Bapak dan Ibu, dia tuh apa namanya mempromosikan dengan cara yang baik, bagus banget, canggih banget ya. Kenapa saya bilang canggih dan bagus? Dia tuh apa namanya dia mengatakan bahwa ini piring yang bagus banget. Ya gimana kok bisa bagus gitu gitu? Ya dia mengatakan ini piring tahan banting, tahan pukul nggak akan pecah. Dan dia buktikan saudara-saudara, dia dia angkat piringnya sampai ada dia tumpuk tiga atau lima dia banting ke bawah nggak pecah piringnya memang hebat banget itu piring nggak tau terbuat dari apa ya piring itu e, bagus juga juga modelnya bentuknya bagus tapi punya punya apa namanya ketahanan yang sangat bagus banget terus dia e, apa namanya e, mempromosikan lagi dia loncat loncat di atas piring itu dia pakai sepatu dia injak injak itu piring nggak pecah pecah gitu Pernah nggak saudara ketemu yang begitu? Nggak pernah, berarti cuma di Nias ya, puji Tuhan ya. Memang Nias itu hebat loh saudara-saudara. Bercanda-bercanda. Ya, jadi, apa namanya, membuat orang tertarik membeli barang itu. Dan akhirnya, mama saya, wah, mama saya mungkin karena dia melihat, wah, ini bagus banget ya barangnya, ini keren banget dan apa tahan banting tahan pukul tahan injak juga itu barang ya dengan sepatu yang yang apa namanya yang 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 dia punya Nah, saudara-saudara akhirnya mama saya membeli. Jadi, apa namanya, apa yang saya mau masukkan di dari cerita ini bahwa kalau kita punya barang, kalau sales-sales seller itu mempromosikan sesuatu selalu menunjukkan bahwa barang ini punya kualitas bagus. Betul ya? Sehingga supaya orang yang, apa namanya, yang melihatnya, orang yang ditawarkan untuk membeli, akhirnya mau membeli. Betul. Kalau saudara pergi ke mall, banyak sekali sales-sales seller yang menawarkan barang kepada kita dengan Wah ini barangnya bagus ya ini mobilnya bagus ini keluaran terbaru tanpa disentuh dia udah buka pintu mobilnya kayak orang tertarik kan betul nggak saudara-saudara kita datang dari jauh mobilnya udah welcome oh, Mari masuk Bu Pak gitu ya orang tertarik ini apa namanya kecanggihan kalau misalnya apa namanya orang menawarkan kita handphone Pak ini handphone yang belum pernah ada di dunia ini hanya satu-satunya dan orang pasti tertarik Kenapa Pak Wah itu handphone ini kita dari jauh saja, te, misalnya kita berada di lantai tiga dan handphone kita di lantai satu, dia udah bisa mendengar suara kita. Nemang. Telepon sih, kalau ada, puji Tuhan, nggak ada. ya saudara, saudara. Dan orang tertarik, semahal apapun orang mau beli, saudara-saudara. Karena canggih, keren. iPhone 13 misalnya, uh, oh, ya sebut merek ya, nggak apa-apa ya. Orang sampai apa namanya antri untuk mau beli itu karena apa punya kualitas bagus Punya merek, punya nama, dan orang bukan hanya sekedar nama juga, tapi memang barangnya punya kualitas bagus. Makanya semua orang pengen membeli barang yang punya kualitas, betul ya. Jadi kalau saudara pergi ke mall atau kemanapun selalu kalau ingin membeli barang, keinginan kita adalah ingin beli barangnya bagus. Ibu-ibu kalau ke mall, Meskipun lihat-lihat, pegang-pegang, sampai satu jam, saya ujungnya nggak beli sih. <laughs> sampai si yang jaga, ini kok nggak beli, nawar terus, lihat-lihat terus. gitu ya Ibu-ibu di sini nggak di luar sana, saudara-saudara. <laughs> ya, Bapak-Ibu selalu pengen cari yang punya kualitas bagus gitu loh. Meskipun mahal, saya saya secara pribadi gini ya, contohnya saya pergi makan atau pengen makan sesuatu, kalau enak, harganya mahal, saya biasanya nggak akan komplain, saudara, -saudara. nggak ngedumel gitu loh. Jadi rasanya makanan itu masuk ke seluruh tubuh ya, saudara. -saudara. Tapi setelah kalau beli makanan udah mahal, nggak enak, nah itu komplain. Komplain saudara-saudara, waduh sia-sia saya pergi ke makanan saya, nggak akan kembali lagi ke situ. Karena kenapa? Nggak enak. Menurut saya, mungkin buat orang lain enak. Tapi standar saya, makanan itu nggak enak. gitu. Loh. Jadi setiap orang, saya memberikan kesimpulan begini, bahwa uh, setiap orang ingin membeli, ingin mendapatkan, ingin memiliki sesuatu hal yang sifatnya punya kualitas yang bagus. Nah, kualitas ini selalu uh, berbicara soal mutu, Bapak dan Ibu. Oke, jadi uh, Bapak dan Ibu bahwa kualitas itu selalu berbicara soal mutu. Nah, dalam uh, pandangan umum, dalam dunia ini, orang mengatakan begini bahwa kalau kita menilai seseorang, bahwa... Manusia itu bisa dinilai berkualitas jika misalnya seseorang ini sukses. Ya, jadi kalau saya menilai misalnya adik saya, wah adik saya ini adalah orang yang punya kualitas bagus. Dia adalah orang yang punya kualitas yang sangat bagus. Kenapa? Karena saya lihat dia berhasil. Itu standar saya gitu. Standar saudara belum tentu sama dengan saya. Kemudian seseorang dinilai eh, di, dikatakan berkualitas jika orang itu berhasil dalam hidupnya dia berhasil dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam bisnis, dalam keluarga. Semua berhasil. Kayaknya nggak ada masalah apapun. Maka orang bisa mengatakan bahwa hidup orang itu adalah hidup yang berkualitas. Kemudian apa Pak Ibu? Seseorang bisa dikatakan berkualitas jika dia punya uang yang banyak. Itu pandangan dunia, saudara, pandangan umum. Kalau punya duit yang banyak, maka dikatakan orang itu punya kualitas hidup yang lebih baik. Begitu. Kalau nggak punya duit, Enggak dikatakan nggak berkepunya kualitas hidup, gitu loh, saudara-saudara. Nah, kemudian, saudara-saudara, orang yang dikatakan berkualitas adalah memiliki barang-barang branding. Nah, itu juga boleh dikatakan berkualitas, mulai dari sepatu, celana, baju, ya, saudara-saudara. Semua, apa namanya, barang-barang yang bermending, branding yang bermerek, saudara-saudara, yang mahal, begitu. Kemudian, orang dikatakan juga berkualitas kalau dia bisa jalan-jalan, bisa ke luar negeri, bisa... Holiday gitu loh, bisa berlibur hampir setiap bulan. Dia punya waktu untuk berlibur, maka dikatakan dia orang yang berkualitas. Keluarga itu berkualitas, atau punya mobil yang mewah, atau punya rumah yang mewah, maka orang itu dinilai dikatakan bahwa orang itu punya kualitas bagus hidupnya. Keluarganya berkualitas gitu, saudara-saudara, atau hal yang kecil saja, bukan kecil sih sebenarnya punya istri yang cantik. Wah, ini orang punya kualitas tepat sekali dia memilihnya. dia pilih istri yang cantik berarti dia punya kualitas. Berarti yang milih yang gak cantik gak berkualitas. Saudara. Mohon maaf semua kita cantik ya. Yang perempuan. Loh, jangan jangan disalartikan dulu, saudara. Bukan semua yang perempuan pasti cantik ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga yang bilang bahwa orang yang punya kualitas itu adalah orang yang punya gelar yang banyak kalau punya gelar banyak kalau gelarnya cuma S1, SD saudara-saudara maka dikatakan apa namanya nggak berkualitas. Jadi ini ini pandangan umum penilaian apa standar orang bahwa uh, kes, uh, orang berkualitas itu seperti itu. Jadi punya gelar yang banyak. Kemudian seseorang bisa dikatakan berkualitas kalau dia punya popularitas, terkenal jadi artis. Nah, dikatakan bahwa ini orang punya kualitas. Jadi kita ini nggak terkenal saudara-saudara jadi nggak <laughs> ya bukan artis juga ya saudara-saudara ya kemudian atau dalam sebuah pemerintahan bahwa orang yang dikatakan berkualitas adalah orang yang punya jabatan punya pangkat ya saudara-saudara maka orang itu disebut berkualitas kalau barang saja dinilai dari barang itu punya kualitas dari mutunya barang ini saudara saya bilang bahwa barang yang saya pegang di tangan saya ini adalah punya kualitas bagus karena saya sering pakai itu penilaian saya dan punya mutu yang bagus makanya saya rekomendasikan untuk dibeli misalnya begitu karena kenapa saya yang menilai saya yang memiliki standarnya dan saya tahu kualitasnya ke manfaatnya mutunya seperti apa sehingga saya mengatakan bahwa barang ini bahwa punya mutu atau punya kualitas yang bagus nah saudara-saudara saya mau bilang begini bahwa setiap orang mempunyai standar yang tidak sama mengenai kualitas hidup. Betul ya? Setiap kita menilai sesuatu, melihat sesuatu, dan mengatakan berkualitas atau nggak berkualitas, karena kita punya standar yang berbeda-beda. Kalau saudara melihat saya atau menilai atau mengatakan bahwa khotbah hari ini punya kualitas atau enggak, ya saudara punya standarnya. Karena saudara mengharapkan sesuatu misalnya, waduh kayaknya pengennya firman Tuhan hari ini itu yang menggebu-gebu, yang teriak-teriak, yang loncat-loncat, yang apa namanya? yang lari-lari misalnya begitu. tahu tahunya saya diam aja di mimbar kali ini ya, Saudara-saudara. Mengatakan bahwa Pak Junis hari ini kualitas kobanya kurang bagus. Kenapa? Enggak berkualitas? Karena dia enggak lari-lari misalnya gitu, Saudara-saudara. Ya, Bisa saja kan penilaiannya. Atau yang sebenarnya enggak, hari ini Pak Junis berkualitas kenapa? Dia lebih banyak diam di atas di depan mimbar ya, Saudara. Beda-beda kan? <laughs> ya saudara-saudara Ya saudara-saudara mungkin dalam hati Ya benar pengennya sih lebih baik diam aja ya <laughs> Jangan dapat Nah Bapak Ibu bahwa Tapi poinnya adalah bahwa Setiap kita punya standar yang berbeda-beda Terhadap uh, Apa namanya Kualitas menilai sesuatu dengan Pandangan kita bahwa menurut kita bahwa uh, Ini barang berkualitas Ini orang berkualitas Berdasarkan penilaian-penilaian yang kita bisa nilai dari kehidupan seseorang. Nah, di dalam kehidupan sekarang ini, hidup seseorang dikatakan berkualitas. Jika ia sukses dalam pekerjaan seperti yang saya katakan tadi, bahkan beberapa iklan TV juga turut mengatakan, "Kalau kamu ingin hidupmu berkualitas, maka belilah produk-produk ini, belilah barang-barang ini, supaya hidupmu tambah lebih berkualitas lagi." Itu promo, ya, saudara-saudara. Makanya orang sekarang TV-nya lagi bukan 32 inch, saudara-saudara, minimal 50, 65 ya saudara-saudara. 70 ada yang sampai di rumahnya bukan lagi pakai TV, pakai LED saudara-saudara. Ya. Ada ya, karena pengen hidupnya berkualitas. Standarnya hidupnya begitu. Nah, di dalam Tuhan, saudara-saudara, itu kalau pandangan dunia memiliki standar tentang suatu kualitas kehidupan seseorang, Apakah sebenarnya Tuhan juga punya standar enggak buat kita supaya hidup kita ini berkualitas atau enggak? Tuhan punya standar buat kita. Kalau Tuhan itu menginginkan setiap kita bahwa kita punya kualitas iman, misalnya kualitas kehidupan rohani yang baik, kualitas karakter yang baik, kualitas gaya hidup yang baik. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Makanya, topik atau firman Tuhan yang saya ingin saya bagikan kepada saudara pagi hari ini adalah berbicara soal kualitas. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu punya standar buat hidup saudara dan saya supaya kita ini bertetap punya kualitas yang bagus, punya kualitas yang baik. Kalaupun kita menghasilkan buah, kita menghasilkan buah yang punya kualitas yang the best of the best. Betul ya saudara-saudara. Saudara kalau ingin pergi ke sesuatu pasar atau ingin membeli buah di suatu tempat, saudara akan pilih-pilih buah yang mana yang tidak busuk, yang baik, yang punya kualitas bagus. Saudara nggak akan membeli buah yang sudah Busuk, sudah banyak lalatnya, sudah ada ulatnya, enggak? Saya ini suka, ya. Enggak mungkin kita pasti akan membeli suatu barang atau buah tersebut yang masih bagus, yang masih fresh. Ya, saudara-saudara, kalau saudara beli nasi goreng, pasti saudara pengen nasi goreng yang masih fresh. Kalau saudara pengen beli roti, saudara pasti pengen beli roti yang fresh from the oven. Karena itu masih punya kualitas bagus, enggak? Saudara akan beli roti yang sudah setahun yang lalu, yang sudah jamuran, ya. Saudara-saudara, enggak akan mungkin sudah pasti. Nah, dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan bahwa kita ini, sekali lagi saya bilang, bahwa Tuhan menginginkan setiap kita punya kualitas yang baik, punya kualitas yang the best of the best, punya kualitas yang benar-benar serius kepada Tuhan, punya kualitas yang benar-benar. Uh, Tuhan bisa mengatakan bahwa engkau adalah hambaku yang setia, engkau adalah uh, orang yang saya kasihi, engkau adalah tidak mengecewakan. Dan saya melihat dari seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang raja, seorang yang luar biasa tokoh Alkitab yang bernama Daud, saudara-saudara, dia adalah seorang yang punya kualitas yang sangat bagus di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang mengatakan dia seorang yang berkualitas, saudara-saudara, bahwa kehidupan Daud sendiri Bapak Ibu kalau kalau saya mau bilang begini bahwa dikatakan dalam Alkitab dia dalam sehari memuji Tuhan itu menyembah Tuhan tujuh kali Alkitab mencatat begitu dia selalu memuji Tuhan dia punya kualitas yang bagus standar hidup yang bagus di dalam mengiring Tuhan Daniel juga misalnya saudara-saudara dia dalam mengiring Tuhan dia memuji dan menyembah Tuhan tiga kali sehari ya pagi siang dan sore saudara juga dan saya melakukan yang sama ya tiga kali sehari. Betul nggak saudara-saudara? Daniel nggak terpengaruh, nggak terprovokasi oleh ancaman raja yang ingin mengancam nyawanya. Kalau dia nggak menyembah raja, maka dia akan dibunuh. Dia akan dimasukkan ke gua yang ada singanya, yang singanya sedang lapar, saudara-saudara. Dia nggak gentar, dia punya kualitas yang bagus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya pagi hari ini, mari kita belajar Tuhan itu menginginkan setiap saudara dan saya punya kualitas hidup, bukan hanya kualitas hidup yang ecek-ecek dalam mengiring Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan saya percaya bahwa Tuhan mau kita punya kualitas yang sangat baik, baik secara spiritual, baik secara karakter, baik secara gaya hidup, baik secara dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan punya standar supaya setiap saudara dan saya memiliki kualitas yang baik. Nah, pagi hari ini, yang 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 pertama saya mau bagikan kepada saudara adalah apa sih kualitas apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya supaya kita miliki supaya kita bisa punya dan kita kembangkan, kita bangun dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita uh, bersosial, dalam kita berjemaah di tempat ini. Nah, saya percaya saya akan membahas yang pertama ini adalah Tuhan menginginkan kita punya kualitas spiritual. Nah spiritual ini saudara-saudara bukan hanya spiritual orang eh, mungkin saudara bilang bahwa ini tentang roh tapi bukan hanya itu yang saya mau bicara. Tapi saya mau bicara soal di sini adalah tentang bersungguh hati lebih kepada bersungguh hati. Ya, spiritual yang saya masukkan di sini adalah beri bersungguh hati. Jadi spiritualitas pada dasarnya adalah bapak dan ibu upaya yang kita lakukan untuk terus-menerus. Dan itu merupakan proses seumur hidup kita selama saudara dan saya masih hidup. Kita akan terus melakukan ini. Untuk belajar dan meneladani Kristus. Nah Tuhan mau Bapak dan Ibu dan saya bahwa kita mengenal. Kita mau bersungguh hati. Kita mau Bapak dan Ibu bahwa kita ini punya kehidupan yang benar-benar bersungguh hati kepada Tuhan. Coba kita baca bersama-sama. Ya 2 Tawarik 16 ayat 9. Tawarih 16 ayat 9 karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan Iya terima kasih nah saudara-saudara saya nggak membahas kisah tentang ayat itu tetapi saya mau bilang begini ber berkaitan dengan topik yang saya mau bahas bahwa Tuhan menginginkan kita, kita inti kehidupan kita ini punya kualitas dalam hal spiritual yaitu bersungguh hati. Di ayat ini firman Tuhan katakan bahwa karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan ketua, kekuatannya kepada mereka yang siapa? Satu, dua, tiga sama-sama katakan. Bersungguh hati terhadap dia. Jadi ini merupakan keseriusan. Tuhan itu pengen setiap orang punya kesungguhan hati terhadap dia. Bersungguh hati berarti melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati. Bersungguh hati berarti bahwa seseorang itu melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati, dengan pikiran, dengan tenaga, kemampuan, serta penuh tanggung jawab. Nah, hidup kita Saudara-saudara Bapak dan Ibu, Tuhan mau supaya kita ini hidup mengiring Tuhan dengan sungguh hati bersungguh hati berarti bahwa kita tekun, setia, disiplin dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Jadi saya selalu bilang begini bahwa Allah mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan itu mau supaya saudara dan saya ingin bersungguh hati kepada Dia. Kita melakukan kesungguhan hati ini dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang hanya mohon maaf mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, dia adalah Kristen, tapi nggak hidup bersungguh hati dengan Tuhan. Dia nggak tekun, dia nggak setia, mudah sekali berpaling daripada Tuhan. Nah Tuhan mau saudara dan saya bahwa itu kita ngiring Tuhan bukan hanya pada sayang enak, yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi di dalam segala kondisi dan keadaan apapun, Tuhan mau kita tetap bersungguh hati, Tuhan mau kita tetap setia, Tuhan mau kita tetap mengiring Tuhan meskipun kadang-kadang bahwa perjalanan hidup kita nggak semua berjalan mulus, nggak semua manis, nggak semua indah. Ada hal-hal yang membuat kita menangis, ada hal-hal yang membuat kita bersedih hati, ada hal-hal yang membuat kita juga uh, apa namanya kecewa dalam hidup kita. Tetapi Apapun itu, saya mau bilang bagi hari ini, Tuhan Tuhan mau mencari saudara dan saya adalah orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia. Tuhan mau kita setiap hari hidup dalam kesungguhan, keseriusan. Namanya juga bersungguh hati, orang ini serius. Ya saudara-saudara, kalau dia mau mengerjakan sesuatu, orang ini serius. Nggak main-main, nggak asal-asalan, itu namanya sungguh hati ya. Kalau dia membuat sesuatu, dia nggak hanya asal jadi saja. Tapi dia benar-benar melakukannya dengan serius. Nah Tuhan tuh mau kita bersungguh hati. Bersungguh hati terhadap Tuhan. Dalam bahasa aslinya saudara-saudara, bersungguh hati itu dikatakan adalah shalem. Shalem, ya bahasa aslinya. Artinya apa? Komplit, utuh, seluruhnya. Tulus, sepenuhnya. Atau berpaut sepenuh hati kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau itu seluruh kehidupan kita itu nggak setengah-setengah, komplit. Ya komplit. Jadi paketnya pakai komplit, Bapak Ibu. Nggak pakai setengah-setengah. Jadi Tuhan mau seluruh hidup kita utuh hanya untuk Dia. Tuhan mau kita memiliki hidup hati yang tulus kepada Tuhan. Itu arti daripada bersungguh hati. Dan Tuhan juga mau sepenuhnya hidup saudara dan saya hati saudara sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Saya saya beberapa tahun lalu bahwa Tuhan mau, saya pernah bilang, nah, bukan di sini rasanya, saya bilang bahwa Tuhan itu bukan hanya mau kita dekat terhadap dia, tetapi Tuhan mau itu kita melekat terhadap dia. Kalau kita hanya dekat, ya mungkin kita sih bisa tahu, kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan. Tapi Tuhan mau itu bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Tuhan, bukannya sekedar dekat tetapi Tuhan mau kita melekat, dan Tuhan tuh memberikan satu gambaran yang jelas, Bapak dan Ibu, seperti ranting. Ya. Kita uh, pokok anggur, memberikan contoh bagaimana uh, ranting dahan-dahannya melekat kepada pokok itu, dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang punya kualitas, bukan hanya sekedar kualitas dekat, tetapi punya kualitas hidup dalam mengiring Tuhan adalah melekat komplit utuh dan seluruhnya hidupnya hanya untuk Tuhan dan memiliki ketulusan dalam mengiring Tuhan. Saudara-saudara, bahwa bersungguh hati kepada Allah adalah seorang yang mempunyai hidup yang seirama dengan Allah. Jadi Tuhan mau kita ini seirama dengan Allah, sejalan dengan Allah. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Allah adalah bukan orang-orang yang berbeda tidak sejalan dengan Allah. Saya mau bersungguh hati, tapi kalau Allah bilang saya ke kiri, saya mau beloknya ke kanan. Kalau Tuhan tegur saya, saya nggak mau dengar. Kalau Tuhan bilang katakan jangan, nggak boleh, saya harus mau melakukan itu. Jadi Tuhan mau tuh pengennya kualitas hidup saudara dan saya itu seirama dengan Allah. Kesungguhan hati kita ini berbicara soal seirama, sejalan dengan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Makanya saya tulis begini, orang yang bersungguh hati kepada Allah adalah seorang yang mempunyai hidup yang seirama dengan Allah. Saudara kalau tari poco-poco tahu kan ya, tari poco-poco tahu semua ya, apakah perlu kita coba? Jangan lah. <laughs> ya, tahu semua, saudara-saudara gayanya ya, ya mungkin tahu semua saudara yang tahu lah ya, kalau nanti habis ini kita coba di, apa namanya, di mana bu tempatnya? Kabuce ya. Lenggang patah-patah ya saudara-saudara, saya juga lupa sih ya gaya. Tapi antara kalau nggak salah beginilah ya. Ini jangan ditampilkan soalnya takut diundang saya jadi pelatih. Ya saudara-saudara. Jadi semua orang mungkin 10-15 orang kalau mereka menari poco-poco saudara-saudara, kalau tariannya itu seirama, cocok, sesuai gayanya, indah nggak dilihat. Bagus nggak saudara-saudara? Bagus. Coba kalau satunya yang satu pakai gaya poco-poco ada 15 orang di situ. Yang satu pakai apa namanya gaya hip hop ya saudara. Enggak tahu ya. Gaya hip hop enggak tahu ya saudara-saudara. ya gaya hip hop ya ini contoh lah ya. Yang satu pakai tarian Sunda ya saudara-saudara. Yang nggak cocok karena nggak seirama, nggak sejalan, nggak sesuai. Topiknya adalah tari poco-poco ya. Memang semua orang ada di situ harus menari poco-poco ya saudara-saudara. Nah, itu yang saya bilang bahwa sejalan, seirama, sesuai. Nah Tuhan mau kita, hidup kita ketika kita bersungguh hati kepada Allah, kita memiliki kualitas hidup yang seirama, sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ya banyak orang, saudara-saudara, ikut Tuhan tapi nggak mau sejalan dengan Allah. Banyak orang iring Yesus, menjadi pengikut Yesus dan mengatakan saya adalah murid Kristus. Tapi nggak seirama dengan Allah. Dia hidup dengan caranya sendiri. Dia hidup mau-maunya sendiri. Dia hidup dengan segala keinginannya. Bagaimana bisa sejalan dengan Allah? Bagaimana bisa seirama dengan Allah? Bagaimana dia bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau? saudara-saudara nah, makanya saya bilang, kalau engkau mau memutuskan bahwa mau ikut Tuhan, mau ikut Yesus, jadi murid Kristus, mau nggak mau, kalau engkau punya pengen kualitas hidup yang sesuai Tuhan mau, engkau perlu seirama dengan Allah, sejalan dengan Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Anda mau. Saudara-saudara. Barack Obama pernah berkata begini. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Ya, coba ya. Diri kitalah yang ditunggu-tunggu. Diri kitalah yang dicari-cari. Jadi kenapa saya mau bilang begini? Kenapa saya menampilkan kalimat ini saudara-saudara? Sering kita bahwa ingin perubahan terjadi atas hidup kita, tapi kita nggak mau seirama dengan Allah. Ingin hidup kita punya kualitas, tapi nggak mau sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ingin kita seri apa namanya punya kualitas kehidupan rohani yang baik, tapi nggak mengalami perubahan dalam kehidupan. Makanya saya bilang perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Ya udahlah, lain waktu aja. Udahlah, kita tunggu orang lain dulu melakukannya baru kita. Kita lihat orang lain berhasil baru kita ikuti. Kalau enggak berhasil dalam kehidupannya maka kita nggak mau ikuti. Atau next time lah masih ada waktu. Ibadah itu masih ada hari minggunya nggak akan pernah habis. Firman Tuhan itu nggak akan pernah habis-habisnya. Minggu depan juga masih ada, Hari Jumat juga masih ada, hari Sabtu apalagi masih ada. Kita tunggu next time saja. Kalau saya punya waktu, saya bisa mau datang. Kalau nggak punya waktu, saya nggak akan mau datang. Gimana hidup kita punya kualitas? Jika kita harus menunggu, menunggu, atau tunggu waktu yang lain, kita pengen hidup kita berkualitas. Kemudian diri kita lah yang ditunggu-tunggu, dan diri kita lah perubahan yang dicari-cari. Eh, eh, saya mau bilang begini, bahwa perubahan itu tidak akan pernah terjadi sampai terjadi perubahan. Jadi perubahan itu nggak akan terjadi apa-apa kalau saudara dan saya diam nggak melakukan apa-apa. Banyak orang mengatakan saya teh pengen apa namanya bebas ya dari dosa, pengen nggak terikat lagi dari dosa. Tapi nggak mau meninggalin itu dosa ya saudara-saudara. Ya nggak akan terjadi perubahan apa-apa. Mau dibaptis seratus kali juga, mau ditenggelamkan dua jam juga dalam air supaya dia bebas dari keterikatan dengan dosa. Gak akan terjadi perubahan apa-apa. Saya mau bilang. Karena kenapa? Diri kita lah yang membuat kita mengalami perubahan. Diri kita lah yang ingin berubah. Diri kita lah yang ditunggu. Diri kita lah yang dicari. Untuk melakukan, mendatangkan suatu perubahan. Makanya Tuhan tuh. Kalau kita bersungguh hati. Serius dengan Tuhan. Sejala dan seirama dengan Tuhan. Makanya tuh. Tuhan tuh bilang bahwa kita ini adalah agen-agen perubahan. Kalau kita ini hidup kita sejalan dengan Tuhan Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa kita ini akan menjadi agen-agennya Tuhan yang bisa mendatangkan perubahan. Bukan hanya di dalam diri kita, tapi di orang lain, di lingkungan, di gereja, dimanapun kita berada, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan. Karena kenapa? Kita punya kualitas spiritual di dalam Tuhan, dimana kita bersungguh hati seluruh kehidupan kita Punya ketulusan, punya kesetiaan, punya kedisiplinan, Bapak dan Ibu, dengan segenap hati melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan selalu berpaut kepada Allah. Maka, Bapak Ibu, saya percaya bahwa saudara dan saya, ketika kita punya kualitas yang seperti ini, Tuhan akan menjadikan kita agen-agen yang membawa perubahan bagi banyak orang. Amin, ya, kemudian yang... Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Hosea 6 ayat 3a. Kita baca bersama-sama. Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Iya, terima kasih. Firman Tuhan bilang, marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi ini yang saya mau bilang tadi bahwa Nggak mungkin kita kalau hanya sambil jalan, sambil lalu mau mengenal Tuhan. Nggak mungkin kita punya kualitas rohani yang baik kalau kita hanya sambil lalu saja. Saya percaya, saya ini standarnya Tuhan, bukan standarnya saya Bapak Ibu. Standarnya Tuhan adalah Tuhan mau kita bersungguh-sungguh. Itu aja. Kita mau bersungguh-sungguh dan dalam segala hal. Kita sungguh-sungguh dalam mengenal Tuhan, mau mencari Tuhan juga. Itu dalam Hosea tadi di Ibrani 6 ayat 11 firman Tuhan katakan, tetapi kami ingin Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Makanya tadi di awal tadi bahwa poin saya bahwa Tuhan itu selalu mencari orang yang sungguh-sungguh. Selalu Tuhan ingin memakai orang yang sungguh-sungguh. Tuhan itu selalu ingin me melakukan perkara besar, hal-hal yang ajaib kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencari dia. Yang sungguh-sungguh ikut dua. Yang sungguh-sungguh mau sejalan dengan dia. Yang sungguh-sungguh mau seirama dengan Allah. Nah ini ya kualitas hidup saudara dan saya. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang orang-orang bilang katakan bahwa orang Kristen itu punya kualitas hidup yang baik. Karena kenapa? Mereka seirama dengan Allah. Karena kenapa? Mereka sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Karena kenapa? Mereka melakukan perubahan. Karena kenapa? Hidup mereka adalah firman Tuhan itu sendiri. Yang mereka bisa orang bisa baca, orang yang bisa lihat. Dan orang bisa menilai Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kenapa orang bisa mengatakan itu? Karena mereka punya kualitas, mereka kesungguhan hati yang sesuai dengan standarnya Allah, bukan standarnya manusia. Kalau kita ngikuti standar manusia, hidup kita kacau, saudara-saudara. Serius, si Abi bilang gini, ah kamu gak pantas pakai baju itu. Si B bilang gini, wah kamu harusnya pantas pakai baju ini. Si C apalagi, kamu harusnya pantas pakai rok pendek. Si D, si A, B, C, D, E, F, G, banyak sekali. Standarnya beginilah, kamu harusnya nggak boleh ngomong gitu ya. Satu bilang, nggak apa-apa kok. nah itu dia, kamu ngikutin yang mana? Pusing kan? Saudara-saudara, ngikutin kata orang standar hidup kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kalau kita ngikutin orang, meskipun kita juga perlu dengarkan, saudara-saudara, buat perbandingan saja. Tapi kalau kita ngikutin, lo oh, hidupmu akan kacau, benar saya mau bilang begitu. Karena kenapa? Standar orang beda-beda. Betul ya? Standar orang beda-beda. Standar saya dengan Pak Andri, beda. Standar saya, kalau berpakaian, pakai sepatu yang, apa namanya, kasual gitu ya, saudara-saudara. Kalau boleh pakai jeans, saudara-saudara. Kalau boleh, kalau khutbah, nggak pakai yang begini kolar, saudara-saudara. Pakainya kaos gitu. Standar, tapi mau nggak mau, kalau saya mau sejalan, seirama dengan Pak Andri, saya harus pakai yang sama dong. Jadi contohnya, meskipun Uh, apa namanya gaya khutbahnya juga berbeda. Saya gayanya lari-lari, beliau gayanya du dia mas <laughs> saya saudara. saya nggak akan bisa ngomong kalau saya duduk begini ya saudara-saudara serius ini ini pengakuan dosa. Kayaknya apa pikiranku tuh nggak kebuka nggak jalan gitu. So, saya mau bilang tuh, aduh apa ya? Gak bisa ya, saya harus keliling-keliling muter-muter. Kalau boleh tuh datangi nah satu-satu, tapi kameranya kan gak bisa ya, saudara-saudara. Sambil tepuk, bertobat kau, bertobat kau. <laughs> Saudara-saudara ya, ya, ya jadi apa artinya bahwa bersungguh-sungguh berarti melakukan dengan segenap hati, pikiran, tenaga, kemampuan serta penuh tanggung jawab. Bersungguh-sungguh berarti tekun, sentia, disiplin dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Inilah kualitas pertama yang Tuhan mau ada dalam hidup saudara dan saya. Kita punya kualitas hidup rohani yang baik yaitu hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, Amin. Oke, yang kedua. Yang kedua, Tuhan mau kita punya kualitas hidup standarnya Tuhan, yaitu kita punya sikap atau karakter yaitu rendah hati. Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Iya, jadi kualitas kedua yang Tuhan mau ada dalam hidup saudara dan saya. Yaitu, kita punya karakter atau gaya hidup, yaitu rendah hati. Nah, saudara-saudara, di zaman sekarang susah sekali untuk mencari orang-orang yang punya hidup rendah hati. Nah, ini saya, saya menurut saya bahwa inilah yang mendatangkan perbedaan buat orang yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara-saudara, bahwa hidup rendah hati berarti menjauhkan diri dari kecongkakan. Hidup rendah hati menjauhkan diri dari kesombongan. Rendah hati jauh dari keangkuhan. Rendah hati jauh dari egoisme. Kerendahan hati Harusnya menjadi salah satu tujuan dan sasaran dalam kehidupan kekristenan kita. Oleh sebab itu, makanya poin kedua ini, saudara-saudara saya mencoba menyampaikan dengan cara pelan-pelan sekali. Karena menurut saya ini sangat penting sekali, jika kita tidak mempunyai karakter seorang yang rendah hati, memiliki sikap rendah hati, maka kita ini mudah berantem dengan orang, mudah sombong mudah congkak, mudah apa namanya? egois, mudah tinggi hati, Saudara-saudara. Kerendahan hati bukan berarti bahwa menganggap diri rendah, tetapi kurang memikirkan diri saudara sendiri. Menjadi seorang yang rendah hati berarti memiliki hati seorang hamba. Inilah Saudara-saudara. Jadi memiliki sikap rendah hati ini adalah menjadikan diri kita adalah seorang hamba saudara-saudara. Seorang hamba mempunyai satu tujuan yang besar. Apa itu tujuannya yang besar? Membuat orang yang dilayani menjadi lebih baik dan semakin sukses. Ini sikap seorang hamba. Kalau dia ingin hatinya adalah hati hamba, dia berfokus bagaimana memuat yang dilayani ini, orang yang dilayani ini menjadi orang yang sukses. Meskipun namanya nggak disebut-sebut. Meskipun dia nggak tercatat. Tapi dia selalu melakukan yang terbaik. Dia selalu orang yang serius. Dia selalu apa namanya mengerjakan segala sesuatu dengan mental, dengan cara kerja yang sangat baik. Sikap rendah hati, saudara-saudara, artinya bahwa kita tahu kita ini berasal dari mana. Kita tahu keberadaan kita. Kalau kita nggak tahu keberadaan kita, nah makanya banyak orang sekali yang menjadi sombong, saudara-saudara. Karena kenapa? Dia nggak tahu dia keberadaannya dari mana. Keberadaan dan apa yang saudara lakukan dan gunakan itu untuk orang lain. Jadi kerendahan hati tidak berarti mematikan diri sendiri, tapi ikut terlibat mengikuti Allah sendiri. Tetapi kerendahan hati adalah memiliki hati yang taat, mau menjadi seorang hamba yang tidak dianggap, yang kadang-kadang gak dihargai, yang kadang-kadang gak tercatat, yang kadang-kadang namanya gak disebut. Padahal dia orang yang bekerja keras, tapi kadang-kadang orang gak menyebut namanya, orang gak nggak mencatat dia. Tapi dia nggak perlu nama. Dia nggak perlu yang hambal begitu. Tetapi ketika dia diberikan satu tanggung jawab, orang ini akan bekerja, orang ini akan melakukan dengan serius, orang ini akan mengerjakan semuanya itu. Rendah hati berkaitan dengan sikap, perilaku, dan cara hidup yang merendah. Berhati sebagai hamba. Saudara, mengasihi sesama Mengutamakan orang lain. Tidak memperhitungkan. Makanya di Amsal 29-23 tadi mengatakan keangkuhan merendahkan orang. Tetapi yang rendah hati menerima pujian. Ini karakter Bapak Ibu. Ada begitu banyak di akhir zaman ini orang susah memiliki karakter rendah hati. Pelain-pelain Tuhan banyak nggak memiliki sikap rendah hati. Orang yang rendah hati mau menerima nasihat. Orang yang rendah hati mau ditegur. Orang yang rendah hati nggak semaunya sendiri. Orang yang rendah hati nggak penting nama siapa yang disebut. Orang yang rendah hati tahu keberadaannya. Kenapa orang menjadi sombong? Karena dia nggak tahu keberadaan dia. Dia nggak selesai dengan dirinya, saudara-saudara. Orang yang rendah hati dihina pun dia akan tetap begitu. Meskipun saya tahu orang yang kalau dihina nggak enak, saudara-saudara. Betul ya? Orang yang rendah hati direndahkan serendah rendahnya juga nggak akan rendah segitu gitunya doa. Kalau engkau masih tersinggung, kalau engkau muda orang yang suka marah, Berarti engkau belum memiliki kerendahan hati. Bu. Pak, engkau belum sampai merendah sampai begini. Saya mau bilang begitu. Karena engkau masih jongkok. Jadi kalau ada serangan masih bisa kena Bapak Ibu. Tapi kalau engkau merendah seperti ini. Serangan apapun gak akan pernah kena. Orang kalau berperang ditembak oleh musuh. Prajurit seperti apa? Kalau dia mau berlari. Dia akan merangkak ke bawah, saudara-saudara. Kenapa kita mudah marah, mudah tersinggung? Karena kita masih berdiri, masih tinggi hati, Nggak mau ditegur, nggak mau dikasih tahu, Nggak mau dinasehati, nggak terima. Apalagi kalau dia sok tahu, ya, saudara-saudara, dan dia merasa sudah tahu segala susah sekali. Kenapa saya kasih contoh begitu, saudara-saudara, supaya kasih paham benar-benar? bisa. makanya konflik dalam pelayanan, dalam. Semua pelayanan-pelayanan banyak terjadi di gereja karena masing-masing tinggi hati. Sombong, saudara-saudara, merasa sudah hebat. Kalau engkau mau punya kualitas hidup yang baik, kita punya kualitas hidup yang baik. Kita wajib memiliki sikap rendah hati. mau bilang begini Saudara-saudara. Berkat adalah pemberian Tuhan. Jadilah rendah hati. Terkenal adalah pemberian orang, bersyukurlah. Kesombongan adalah pemberian dari diri sendiri, berhati-hatilah. Jadi ini ini penting banget Saudara-saudara. Seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari asal-usul dirinya dan pengenalan diri yang sejati akan membawa manusia kepada sikap yang memuliakan Allah. Jadi tahu asal-usulnya Saudara-saudara. Kalau engkau sudah sampai di tahap di mana engkau sudah mengalami berkat daripada Tuhan, tetaplah rendah hati. Kalau engkau sudah sampai di tahap di mana engkau menjadi terkenal, popularitasmu baik di media sosial, di Facebook, apalagi di TikTok Saudara-saudara. Sekali tampilkan video Wuh, wow, sampai jutaan yang nonton. Kita satu kali video belum tentu satu orang nonton, saudara-saudara. Menyedihkan ya. Itu cara minta followers. <laughs> Bercanda-bercanda. Engkau menjadi hebat. Orang tahu kamu. Kalau jalan kemana-mana yang tadinya sebelumnya, saudara-saudara. Dia kalau pergi ke mall, pergi makan, gak pakai masker, gak pakai topi, gak pakai jaket. Biasa saja buka, wajahnya terlihat. Sekarang kalau sudah terkenal, saudara-saudara, dia pakai tutupi semuanya supaya nggak orang minta foto nggak ngajak ngobrol terkenal hebat ini tapi itu adalah pemberian orang saudara-saudara bersyukur nah tapi yang masalahnya bagian terakhir kesombongan adalah pemberian dari diri sendiri berhati hati orang lawan kata dari rendah hati adalah sombong tinggi hati saudara-saudara ada satu filsuf Tiongkok pernah berkata begini. Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara. Tetapi orang yang tinggi hati selalu luar biasa dalam tindakan. Ya, nah, yang mana yang benar? Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara. Tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Nah, saya mau begini, tahu nggak saudara, saya hal yang paling saya saya pernah bilang ya kepada saudara saya itu paling apa namanya bete lah. Kalau ketemu orang saya sering ketemu orang. Kalau ketemu orang ketemu ngobrol. Oh belum apa-apa saudara-saudara. Wah saya udah, udah mau ceritakan segala hal yang dia punya ya saudara-saudara. Wah saya sering bilang ke istri saya orang sombong akan betah dengan orang sombong. Benaran saudara-saudara. Orang yang gosip akan betah dengan orang yang tukang gosip. Serius ini saya mau bilang. Saya saya, 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 paling saya paling nggak tahu ya bukan ini bahkan bukan song kesombongan saudara-saudara tapi secara personal saya mau bilang saya paling nggak suka aja paling nggak suka ngobrol ketemu orang lalu udah nyombongin segala sesuatu saya akan berusaha menghindari saudara-saudara saya akan kalau dia orang mau oh, aduh mau maaf saya harus gini atau kalau enggak kalau sudah nggak mampan begitu saya akan puji-puji uh hebat banget ya uh oh, luar biasa bapak ya kayaknya nggak ada yang seperti ibu deh kayaknya nggak seperti bapak deh waduh oh, Semakin dia begitu semakin tinggi. Oh, uh, semakin merasa balik keren lagi saudara-saudara. Semakin dipuji makin lagi, lagi Padahal sebenarnya dalam hati saya menyebalkan saudara-saudara. Ini kejujuran, ya saudara-saudara. Jadi pasti hal yang seperti itu terjadi dan saya lakukan saudara kalau ketemu orang. Jadi saya selalu tuh melihat orang kalau ketemu ngobrol. Bahkan kadang-kadang saya bersama pergi ketemu bersama Pak Andri ketemu orang atau ngobrol dengan suatu di satu pertemuan, saya sering bilang Pak, ini orangnya kalau ngobrolnya tinggi ya, saya gitu. Iya kata Bapak benar ya. Ah harus kita balas juga Pak. Gimana cara? Ayo kita tinggi ngomong juga. Enggak enggak kita nggak lakukan itu itu pura-pura saja. Kita adalah berdua orang yang tidak membanggakan apa-apa. Orang yang rendah hati berani mengakui kesalahan. Enggak gengsi. Saudara-saudara, eh, orang yang rendah hati itu nggak mau mengakui kesalahan, orang yang tinggi hati itu nggak mengakui kesalahan, nggak gengsi, mau menerima kritik, evaluasi, rela hati ditegur, ya, betul ya saudara-saudara ya? Mau belajar, tidak mengejar pengakuan, mau nurut, tidak merasa si paling pintar atau si paling hebat atau yang si paling tahu, mau saudara-saudara, kalau engkau nggak mau mengakui kesalahan. Bahkan jangankan kesalahan, mau minta maaf aja susah. Sulitnya setengah mati. Apalagi buat orang lain minta maaf. Buat istri aja sang kita, atau buat suami sering kita nggak mau duluan mau minta maaf. Ya kesaksian, boleh istri saya maju? Kira-kira gimana? <laughs> iya. Dulu saya begitu, saudara-saudara. Sulit sekali untuk minta maaf apalagi mengakui kesalahan. Benar Bapak Ibu, ada saksinya. <tuh> <tuh> well, Lisa, saya. Nggak akan pernah Bapak Ibu. Sampai kapanpun juga nggak akan pernah terjadi. Sampai berdarah-darah juga nggak akan mau. Lebih memilih jalan yang buruk daripada jalan yang baik. Itu saya. Karena kenapa? Tinggi hati, merasa hebat saya. Merasa jago kalau berantem merasa lebih tahu. Benar Bapak Ibu. Wow. Paling juga apa, dia pukul dua kali, saya pukul satu kali. Itu pernah kalau saya boleh, ini sorry ini agak melenceng sedikit. Di kampus kita kuliah bareng, ada seorang anak muda dari Kalimantan, saudara-saudara. Wah, marah-marah Bapak Ibu ke saya teman kelas saya. Ya udah, lu maunya apa? Ayo berantem yuk. Saya bilang begitu. Kita sama-sama kuliah di teologi, saudara-saudara. Kita keluar, ayo berantem. Serius, temannya istri saya juga kenal. Karena anak itu suka manja sama istri saya waktu itu. Jadi itu faktor salah satunya sih. Macam-macam kau ya. Berantem saudara saudara di jalan. Dia pukul satu kali, kok gak kerasa apa-apa ya? Saya. Satu kali saya kasih pukulan, langsung nah, kau saudara-saudara. Maksud dipanggil ada dosa, gak tahu siapa yang ngelaporin. Ayo, Junius minta maaf. Gak mau, gak akan minta maaf. Apalagi kalau saya merasa bahwa saya gak melakukan kesalahan sampai potong leher juga akan minta maaf Itu tinggi hati. Dan itu saya. Apakah saya sekarang berubah? Puji Tuhan. Masih sama. Loh. Enggak. <laughs> Enggak sadar sadar. Sudah saudara-saudara, udah berubah. Makanya saya <laughs> Padi ketawa itu ketawa apa namanya? nyindir. Benar juga. <laughs> Sungguh terlalu. <laughs> Benar saudara-saudara, nggak mau jauh banget saya dengan yang dulu hidup saya. Kalau sekarang direndahkan orang nggak akan marah saudara-saudara. Bahkan di dia marahin orang kadang-kadang ya -kadang, eh, diam aja nggak akan ngeladen nggak mau nggak penting buat saya makanya berani mengakui kesalahan dulu saya sulit untuk mengakui kesalahan sekarang gampang saya minta maaf gampang saya mengakui tanya istri saya ya bukan nggak ceritakan siapa siapa diri saya dan istri saya saya kalau di rumah ada perselisihan, ada konflik, ada perdebatan, saya akan selalu mengaku, ya saya salah. Saya mengakui. Saya minta maaf. Mohon, saya tolong saya kalau saya kurang baik hari ini, tolong ajarkan saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan itu benar-benar tulus dari hati saudara-saudara, enggak ngada-ngada. -ngadang. Enggak gengsi saya. Enggak gengsi. Saya juga apa namanya kalau ada kesalahan misalnya lupa sesuatu gak gengsi saya minta maaf gak gengsi nggak ada harga diri ya aduh harga diri saya kayak dijang injak ya dulu saya begitu gengsinya tinggi sekali harga dirinya terlalu tinggi mana nggak seberapa harga dirinya saudara-saudara tapi saya menaruh diri saya adalah orang yang paling apa namanya yang paling tinggi nggak mau menerima kritik kalau dikritik orang saya akan kritik balik. Sebesar. Kalau saya ditegur, saya akan tegur balik. Kalau saya diserang dengan apa namanya, dengan kritikan, percaya nggak sama saya? Saya akan cari cara akan membalikan itu supaya saya kritik kamu habis-habisan juga. Saya nggak mau kalah dengan itu. Tapi sekarang, kalau saya dikritik, dievaluasi, oh begitu ya, oke nanti saya akan mencoba yang lebih baik. Rela ditegur, enggak hati panas. Ya saudara-saudara. Ditegur, dikasih tahu, aduh kamu itu salah. Harusnya kamu begini-begini. Jangan dong, yang kamu lakukan itu tindakan konyol. Jangan, begini-begini. Mau ditegur. Enggak panas, enggak pundungan, langsung pergi saudara-saudara. Ninggalin. Apalagi kalau, sorry saya sering, sering bilang, saya ketemu banyak orang dalam pelayan Tuhan. Waduh, susah untuk ditegur, saudara-saudara. Kadang-kadang, sorry ya, saya, saya kasih contoh ya. Pelayan-pelayan yang dimimbar, saudara-saudara. Mudah sekali untuk, apa namanya, tinggi hati. Nggak mau belajar, karena merasa sudah tahu. Apalagi kalau yang ngasih tahunya, anak yang dibawa dia, usianya dibawa dia. Dan di budaya kita di timur, sulit untuk menerima, Bapak-Ibu. Serius. Kita sulit menerima, Atau ah, apa kamu anak baru kemarin, saya sudah makan garam sekian banyak, kamu baru mungkin satu kilo, saya sudah 10 kilo, 15 kilo. Pengalaman saya jauh lebih banyak dari kamu. Gak mau saudara-saudara. Padahal yang dikasih tahu adalah yang baik. Yang diajarkan adalah yang baik. Tidak mengejar pengakuan. Nah manusia pada umumnya kan mengejar pengakuan saudara. Ingin dianggap, ingin dihargai. Betul ya? Ingin dihormati, ingin diakui, Apalagi ingin diperhatikan betul ya, Bapak Ibu. Ya, ya setuju nggak dengan saya? Berarti kita melakukannya sama-sama begitu. Kita manusia normal, saudara-saudara, nggak mengejar itu karena itu nggak penting. Mau nurut? Nah, ini orang yang rendah hati itu mau nurut, saudara-saudara. Ini hati hamba itu mau nurut, nggak semau-maunya sendiri. Apalagi kalau merasa paling benar, paling pinter. paling tahu, paling hebat, saudara-saudara. Seseorang yang mau rendah hati adalah mereka yang menyadari asal usul dirinya. Ya, jadi kalau ketemu orang yang tinggi hati, orang sombong saudara-saudara karena dia nggak tahu asal usul dirinya. <laughs> dia nggak tahu siapa dia sebenarnya. Dia belum selesai dengan dirinya. Jadi maklumin aja kita yang yang tahu siapa diri kita, kita nggak akan terjebak dengan itu. Andre Murai pernah mengatakan, sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah adalah dasar dari segala berkat yang sejati. Wow, ini bagus banget ya, Bapak Ibu. Jadi, rendah hati ini juga diartikan sebagai lemah lembut, saudara-saudara. jadi, memiliki sikap lemah lembut. Jadi kualitas kedua yang saya mau bilang pagi hari ini buat kita yang ingin Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya adalah punya karakter atau sikap yaitu rendah hati. Amin saudara-saudara. Ya Rendah hati. Belajar untuk memiliki sikap rendah hati. Karena ini Tuhan mau. Firman Tuhan bilang bahwa keangkuhan. Keangkuhan itu adalah kesombongan. Merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pu pujian. Dan banyak lagi di dalam amsal dicatat seperti itu, saudara-saudara. Orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Akan menerima kehormatan. Itu Amsal berkata begitu. Jadi inilah yang Tuhan mau. Ini Tuhan inginkan. Ini kualitas yang kedua yang harus kita miliki dalam kita mengirim Tuhan. Kita orang-orang Anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan hidupnya. Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami perubahan hidup. Kerendahan hati adalah dasar yang kokoh dari semua kebijaksanaan. Jadi kita perlu belajar. Setiap hari dalam pelayanan, dalam kita melayani Tuhan bersama-sama, dalam kita berjemaah, dalam kita bertemu orang-orang, belajarlah untuk memiliki sikap rendah hati. Meskipun kadang-kadang tidak -kadang dianggap, Meskipun kadang-kadang nggak -kadang dihargai, meskipun kadang-kadang kita nggak 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 di gak dicari orang saudara-saudara nggak -saudara. penting, nggak diakui orang juga nggak penting. Buat kita adalah yang penting adalah bagaimana pengakuan Tuhan terhadap hidup saudara dan saya. Amin. Meskipun kadang-kadang di gereja nggak ada ada yang nggak ngajak ngobrol saudara, jangan jadi pundungan ya bapak ibu ya. Tetap rendah hati. Jangan lari kalau ditegur. Jangan lari kalau dia dikasih tahu. Jangan marah kalau dinasehati. Karena itu semua mendatangkan sesuatu. Saya percaya bahwa orang yang merendah hati adalah orang yang mau belajar. Orang yang nggak enggak, 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 enggak gengsi. Orang yang tidak mengejar pengakuan. Orang yang berani mengakui kesalahannya. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang ketiga ini yang paling terakhir. Tuhan mau kita punya kualitas yang ketiga dalam kehidupan kita adalah punya integritas Saudara-saudara Menurut Westminster Dictionary of Theology terms, keren banget saya ngomong ya Saudara-saudara. Bahwa integritas adalah sebuah istilah teologis yang menunjukkan kemurnian dan kejujuran. Murni, jujur. Sebagaimana manusia ketika diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Ya, penciptaan pertama ya. Bukan pertama, maksudnya penciptaan Adam dan Hawa. Jadi bahwa orang itu menunjukkan integritas itu definisinya adalah menunjukkan kemurnian dan kejujuran. 1 Timotius 4 ayat 12B. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara bahwa Tuhan mau kita punya kualitas integritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang konsisten dengan perkataannya. Ya, enggak hari ini B, satu jam kemudian C. Saudara-saudara, enggak hari ini C, dua hari kemudian D. Itu enggak konsisten, saudara-saudara. Dapat dipercaya. Nah itu orang yang punya integritas adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang punya integritas adalah orang yang tidak menerapkan standar ganda. Tahu nggak standar ganda, saudara-saudara? Yang tadi saya bilang, kalau di sini boleh, di sini nggak boleh. Ini standar ganda, saudara-saudara. Jadi kita punya standar yang berbeda-beda, standarnya ganda. Tidak membual, apa ya? Tidak membual bahasanya. Membual itu apa? Ngomong besar ya. Ngomong besar tapi faktanya nggak ada, saudara-saudara. Membual, begitu ya, saudara-saudara. Jadi itu orang yang punya integritas. Orang yang punya integritas adalah perkataan dan perbuatan sejalan sesuai. Ya, apa yang dikatakan itulah yang dilakukan. Kemudian orang yang berintegritas adalah orang yang punya komitmen. Komitmen ya saudara-saudara. Kita sudah pernah, saya sudah pernah menyampaikan itu. Kemudian orang yang berintegritas adalah orang yang punya tanggung jawab jujur, saudara. Jadi dia nggak 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 membiarkan, maksudnya kalau ada sesuatu yang dipercayakan kepada dia, maka dia sangat penuh dengan tanggung jawab. Dia mau mengerjakan itu, dia mau serius dengan itu. Itu orang yang punya integritas. Nggak asal-asalan, saudara-saudara. Ya. Jadi, integritas ini banyak kita temukan kalau kita ketemu orang secara langsung berhadapan seperti ini. Mungkin segala sesuatu terlihat dia punya integritas. Misalnya, sorry Adi, saya akan menatap kamu dari jauh. Tetapi yang sebenarnya bahwa Integritas adalah keadaan ketika tidak ada yang sedang melihat. Jadi kita berbicara begini berhadapan mungkin kita terlihat seperti orang yang berintegritas, punya karakter yang baik, punya rendah hati, punya kesungguhan hati. Tapi ketika nggak ada yang melihat, kita di rumah, kita kemana pergi, nggak ada yang melihat kita, kita dalam kehidupan kita, saudara-saudara maka kita melakukan hal-hal yang tidak konsisten dengan apa yang kita katakan, ya sama halnya contohnya lah sederhananya gini, ya saudara-saudara apa yang saya omongin di sini kalau saya nggak ngelakuin di rumah itu saya nggak punya integritas, itu jadi makanya kalau tanya tanya ke istri saya bakal <guluh> lebih banyak tahu tentang saya, saudara-saudara jadi konsisten apa sih makna integritas dalam kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, bahwa integritas berarti komitmen dan loyalitas. Apa itu komitmen? Adalah suatu janji pada diri sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan-tindakan seseorang. Seseorang yang berkomitmen adalah mereka yang dapat menepati sebuah janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir, walaupun harus berkorban. Komitmen menepati janji. Jadi coba ya, saya membiasakan diri Bapak Ibu, kita belajar hal sederhana soal waktu. Kita janji dengan orang ketemu jam 10 misalnya. Eh, tiba-tiba ada masalah, terjadi sesuatu. Eh, tahu-taunya kita baru ketemu jam 11. Harusnya gimana kalau orang yang punya integritas melakukan apa, saudara-saudara? Kasih tahu, kabarin, telepon, bahwa saya ada kendala, saya ada masalah, saya ada... Sehingga, tapi orang yang punya integritas adalah orang yang selalu tepat waktu Bapak Ibu. Serius, ini saya belum begitu. Selalu akan berusaha on time, sesuai janji, sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Itu yang punya integritas. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa komitmen adalah sesuatu suatu janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan-tindakan. Yang kedua, saya mau bilang begini bahwa Orang yang punya integritas adalah berarti punya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tanda dari kedewasaan pribadi. Anak kecil nggak bisa punya tanggung jawab, dikasih tanggung jawab pun dia nggak mengerjakan dengan baik. Makanya, orang-orang yang nggak punya tanggung jawab berarti dia nggak mengalami kedewasaan. Saudara-saudara, orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Semakin kita lari dari tanggung jawab, semakin kita kehilangan tujuan dan makna hidup. Jadi orang yang punya integritas adalah orang yang bertanggung jawab. Amin. Saudara-saudara. Yang ketiga, dapat dipercaya dan jujur. Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang begini bahwa orang yang uh, dapat dipercaya, jujur dan setia adalah kehidupan menjadi apa namanya sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan sesuai dengan apa yang dia katakan sebuah peribahasa mengatakan kemarau setahun akan dihancurkan oleh hujan sehari pernah dengar itu ya artinya apa saudara-saudara segala kebaikan kita runtuh dengan satu kali saja dengan perbuatan jahat benar ya? ya Jadi kalau sejuta kebaikanmu kamu melakukan hal yang baik tapi satu kali noda hitam itu akan merusak saudara-saudara dan orang tuh selalu fokusnya kepada apa noda hitam kalau sudah ada noda hitam, Anda akan distempel, dicap. Kemanapun kau pergi, merek itu akan selalu ada. Nggak akan hilang, saudara-saudara. Itu manusia pada umumnya. Jadi, integritas adalah dapat dipercaya, jujur, setia kepada Tuhan. Integritas berarti konsisten. Konsisten berarti tetap pada pendirian. Orang konsisten adalah orang yang tegas dengan keputusan dan pendiriannya tidak akan goyah. Itu orang konsisten saudara-saudara. Jadi itu orang konsisten. Orang yang punya integritas konsisten dengan apa yang dikatakan. Yang kependiriannya. Mungkin orang lain gak suka. Mungkin orang lain gak setuju. Ya gak masalah saudara-saudara. Tapi dia konsisten apa yang dikatakannya. Orang yang berintegritas adalah menguasai diri dan mendisiplinkan diri. Saudara-saudara. Sikap disiplin berarti melakukan yang seharusnya dilakukan. Bukan sekedar hal yang ingin dilakukan. Disiplin mencerminkan sikap pengendalian diri. Suatu sikap hidup yang teratur dan seimbang. Itu disiplin Bapak Ibu. Jadi ternyata kedisiplinan ini itu menunjukkan bahwa mencerminkan sikap kita. Jadi orang yang gak disiplin berarti dia gak punya pengendalian yang baik. Pengendalian diri yang baik terhadap dirinya. Makanya hidupnya saudara-saudara ya begitu-begitu. Orang berintegritas adalah orang punya kualitas. Nah ini yang saya katakan tadi. Integritas hidup berkualitas adalah kehidupan yang membiarkan orang luar menilai diri kita. Pada saat menyenangkan ataupun pada saat tidak menyenangkan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian ketiga, ketiga yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Tadi ayat firman Tuhan yang kita baca bahwa jadilah teladan bagi semua orang. Amin. Siapapun anda dan saya, semua kita di sini berlomba-lomba menjadi teladan. Dimanapun kita pergi, di rumah, dimanapun di tempat pekerjaan, kita menjadi orang-orang yang menjadi teladan. Ya saudara-saudara, ada suatu hari ini akan selesai sebentar lagi, saudara-saudara. Ada orang yang saya pergi suatu pelayanan dulu dan ketemu dengan orang seorang majelis ya bisa dikatakan majelis lah ya dalam gereja. Lalu dia yang menjemput saya, lalu dia mengantarkan saya pulang, dan ketika saya, e, apa namanya, dijemput, saya ngobrol dengan supirnya saudara-saudara, kebetulan dia nggak, si orang ini nggak ikut saudara-saudara, lalu ketika, apa namanya, ketika saya ngobrol dengan beliau, lalu saya bertanya gimana pekerjaanmu dengan ibu ini, dengan e, orang yang kamu kerja, waduh Pak, puji Tuhan sih kerja baik-baik saja, terus gimana kehidupan seperti apa segala macam, waduh Pak, lalu si... Orang ini menceritakan segala hal, saudara-saudara. Oh dia, Pak, aduh, Pak, di, di gereja mah, alim, Pak, benar, Pak. Alim, Pak, kalau datang, kalau ketemu orang, selalu bahasanya, shalom, shalom. Pak, tapi di rumah, Pak, bukan shalom, Pak. Anak kucing, anak gogo. B2, B3, B4, 10 keluar, Pak. Kalau dia marah dengan, kalau mereka berantem, Pak, aduh, Pak, oh. Yang tadinya, di, ru, di gereja, shalom, Pak. Tapi di rumah piringnya terbang-terbang pak. Gak tahu mereka latihan kungfu apa pak. Tuhan mau. Ini ini satu contoh. Ya, banyak orang apa namanya pencitraan setuju banget. Jangan hanya di gereja alim saudara-saudara. Tapi di rumah. Jangan hanya di gereja jadi domba. Tapi di rumah jadi singa. Yang siap menerkap jangan kita harus punya integritas kita harus punya sikap konsisten sesuai dengan perkataan kita makanya itu banyak suami-suami menjerit karena istrinya di gereja salom salom saudara-saudara di rumah bukan salom salom bapak ibu bukannya istri juga suami juga mengalami juga begitu saudara-saudara tapi penutupnya ginilah ya kalau selama-lama ini terlalu khotbah Pak Junius hari ini sadis ya saudara-saudara. Wujud integritas adalah melakukan apa yang benar, walaupun tidak ada orang yang melihat. Ya, Oke, okay. Amin Bapak Ibu. Jadi meskipun nggak ada yang melihat, pemimpin silakan maju, Enggak ada yang melihat kita mewujudkan integritas kita. Ya. Jadi Anda dan saya tiga hal yang harus kita punya kalau mau hidup kita berkualitas dalam mengiring Tuhan. Yang pertama kita harus punya kesungguhan hati. Amin ya, saya ingatkan apa? Satu, dua, tiga, sungguh hati. Kedua apa saudara-saudara? Rendah hati. Dan yang ketiga apa? Integritas. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam melakukan ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak dan Ibu. Amin, amin, amin. Boleh kita berdiri bersama-sama? Sama-sama, katakan selidiki aku. Lihat hatiku, selidiki aku. Lihat hatiku. Yesus Yang maha tahu Dan menilai Dan menilai hidupku Tak ada hatiku, yang Tersembunyi bagimu Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Lihat hatiku, lihat hatiku Apakah ku Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang mahatal dan, dan menilai hidupku, tak ada yang, yang tersembunyi, tersembunyi bagi Sama-sama katakan. telah. di hadapanMu Tuhan. Engkau tahu bahwa kualitas setiap pribadi kami seperti apa. Kualitas hidup kami, kualitas hati kami, kualitas iman kami. Engkau tahu, Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap kami. Tapi pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami memiliki kualitas yang bersungguh-sungguh hati dalam melakukan firman Tuhan. Kami punya kualitas, sikap, dan karakter yang rendah hati, di mana engkau sendiri menjadi teladan buat kami dalam hal rendah hati, dan kami juga dapat memiliki integritas. Kami dapat dipercaya, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi berkat dan menjadi penuntun kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Setelah acara ibadah ini kita akan bersama-sama menikmati acara gabungan dari The Lantern kaum muda dengan e, persekutuan wanita dan persekutuan pria. Kita bersama-sama akan menikmatinya di tempat lain di mana Kabu, Kabuci ya betul Kabuchi. Ya, jadi bagi saudara yang sudah mendaftar atau yang belum mendaftar masih boleh juga mendaftar kelihatannya ya masih bisa daftar tentu saja ke ibu sufi mendaftarnya dan nanti saudara yang ikut perhatikan eh, kelompok kelompok eh, kendaraan atau saudara pastikan naik kendaraan mana atau kendaraannya siapa dan sebagainya supaya bisa nyampe di sana dan saya harap jangan terlambat ya nyampe di sana supaya kita nggak terlalu siang karena saya beritahu pada saudara Rencananya Ibu Imelda mau berangkat duluan ini untuk pesan makanan. Jadi ini saudara belum datang, makanan saudara sudah selesai dibuat dan akan dimakan oleh orang lain. Jadi jangan terlambat. Rencananya gitu, Pak. Tahu ini jadi enggak ya, Ibu Imelda. Ya. Ikuti siaran program 1 RRI Bandung. Acaranya seperti biasa mimbar agama Kristen. Saya akan membawakan firman Tuhan pada Rabu 12 Oktober jam 20 jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam ini sekali lagi jamnya tepat jadi jangan terlambat jangan lupa kalau hari itu adalah hari Rabu dan jangan lupa kalau hari itu jam itu jam 8 malam oke lalu hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara Let's Discuss self tentang self-worth ini dibawakan oleh seorang ahli psikologi Kita sengaja mengundang Yaitu Bapak Niko Pada hari Minggu 16 Oktober 2022 Mungkin saudara belum terlalu mengenal Tapi beliau ini adalah orang yang Sudah Pengalaman di dalam hal ini Jam 10.30 di gereja Bagi saudara yang bukan Termasuk di Lenten Mau ikut silahkan boleh ya untuk kita bisa mengetahui dan bisa mendiskusikan hal ini. Ya, persembahan Natal. Sekali lagi saya ingatkan eh, bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan Natal sudah diberi kesempatan dari sekarang eh, karena kita sudah mulai menyiapkan untuk Natal. Jadi dibutuhkan juga dana-dana untuk persiapan Natal itu. Sekali lagi Natal tanggal 24 Desember. 2022 hari Sabtu eh, biasanya jam 6 jam 6 sore tetap ya jam 6 sore, jam 6 sore petang jam 6 petang mulainya dan saya Ingatkan lagi daftarkan diri saudara untuk ikut serta di dalam hadir di dalam acara natal daftarkan diri ke ibu Heni karena ya tempatnya terbatas entah dibatasi oleh saya harap sih tidak dibatasi oleh covid lagi ya, tapi mungkin ya dibatasi oleh ruangan karena kita akan Natal di tempat ini. Ya, lalu ya tidak ada tempat yang lebih baik daripada tempat kita sendiri, prinsipnya begitu. Ya, lalu persembahan Natal juga bisa disampaikan lewat uh, transfer bank, nomornya ada di sana, tapi tolong ditulis, diberi catatan untuk Natal lalu undangan bagi jemaat yang ingin melayani Tuhan untuk bisa ambil bagian, ya jemaat saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang seluruh jemaatnya adalah pelayan Tuhan, adalah melayani Tuhan, jadi kalau saudara merasa oh saya kok belum ada pelayanan, ikutlah melayani Tuhan mungkin bisa sebagai pelayan kebaktian anak, bisa sebagai tim doa, bisa sebagai tim kunjungan bisa sebagai pengatur sound system, pemimpin pujian, penyanyi latar atau backing vokal, pemain musik, operator multimedia, dan sebagainya. Daftarkan diri saudara kepada Ibu Lian atau Ibu Heni. Dan hari ini ada kebaktian anak di Violet 3, kebaktian on-site. On Tapi kebaktian online masih tetap diadakan. Eh, pada setiap hari Minggu dan juga ya, hari Rabu ada acara santai bersama kata melalui Zoom. Lagi saya lagi ingatkan, ajaklah anak-anak kita untuk mengikutinya. Jangan lupa, Zoom Jumat ini hari Jumat memahami ayat, -ayat Alkitab. Saudara, kalau punya komitmen untuk ikut di acara Zoom Jumat, pasti saudara akan. Mengatur waktu saudara supaya bisa hadir zoom Jumat dan tadi sudah dikotbahkan tepat waktu, gitu ya. tepat waktu jam 7 malam kita mulai dan kita akan ber, berbincang-bincang santai tapi penuh dengan uh, ajaran pengajaran ataupun makna yang dalam. Saya akan memimpin acara ini. ID dan passwordnya minta ke Ibu Heni. Ya, saya rasa itu saja pengumumannya dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita telah mendengarkan Firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui online dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ibadah. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa Bapa di dalam surga Pada saat kami belum berkualitas Kualitas kami masih sangat buruk Engkau sudah sangat mengasihi kami Sehingga engkau menganggap kami bernilai Untuk ditebus di atas kayu salib Sekarang Bapak setelah kami menjadi anak-anakmu Ajari kami ya Bapak Agar kami boleh hari demi hari Semakin berkualitas di hadapan Allah, sehingga kami boleh semakin bernilai pada pandangan Allah. Terima kasih, Bapak. Kami percaya, kami adalah anak-anak ketebusan Tuhan yang semakin hari semakin dijadikan serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak, dalam surga untuk Firman Tuhan, dan biarlah Firman Tuhan terus berbicara di dalam hati kami dan membentuk kehidupan kami. Bapa di dalam surga berkati Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan biarlah hambaMu ini boleh semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan semakin luar biasa juga di dalam kesaksian kehidupannya sehari-hari di dalam keluarganya di dalam semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bapak di dalam surga jemaatmu menyampaikan persembahan persembahan yang dibawa. Untuk memuliakan nama Tuhan Melalui pekerjaan gereja Tuhan Di tempat ini Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan Persembahan ini Dan biarlah ini semua boleh digunakan Untuk pekerjaan Tuhan Di GPKDI tak pernah kekasih Tuhan berkati mereka yang sudah memberikan Persembahan, berkati kehidupan mereka Tuhan sesuai dengan janji Tuhan Dan sesuai dengan berkat Yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka Masing-masing, berkati mereka ya Bapak Bapak dalam surga kami juga mau serahkan akan rencana kami pada hari ini uh, menikmati sebuah acara gabungan bersama dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan membuat kami betul-betul bisa menikmati acara ini dengan sukacita dan penuh dengan keakraban satu dengan yang lain sehingga kami boleh semakin kuat dan boleh kami benar-benar semakin sehati untuk menjalani kehidupan bergereja di tengah-tengah dunia yang sudah masuk dalam akhir zaman. Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk rencana-rencana ke depan, khususnya Natal. Tuhan tolong agar rencana ini bisa terwujud dengan baik dan tidak kekurangan suatu apapun juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan juga akan kebutuhan dana bagi perpanjangan sewa tempat untuk ibadah GPKDI Tabernakel Kasih yang sampai pada hari ini masih kurang. Tuhan tolong Tuhan agar pada waktunya nanti pada akhir bulan November kami bisa membayar semua biaya sewa untuk perpanjangan satu tahun lagi ke depan bagi tempat ibadah GPKDI Tabernakel Kasih ini. Tolong ya Bapak, Engkau tetap memberkati akan jemaatmu ini Tuhan. Dan Engkau menolong kami semua agar kami bisa tem punya tempat ibadah yang baik, layak, dan kami bisa beribadah dengan baik di tempat ini Bapak dalam surga Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan Di dalam menghadapi situasi yang mungkin Diperkirakan di masa-masa yang akan datang menjadi situasi yang berat Tapi kami percaya Tuhan bangsa kami ada di dalam tanganmu Tuhan Tolong ya Tuhan jagai bangsa kami ini Agar menjadi bangsa yang kuat yang mampu melewati bagian-bagian yang berat dan sulit di dalam masa-masa yang harus dihadapi, dan tolong ya, Bapak, agar pintu untuk pengabaran Injil tetap terbuka bagi bangsa kami ini, supaya banyak orang, dari orang-orang di bangsa Indonesia ini, boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan hidup sesuai dengan Firman Tuhan Yesus, sehingga mereka diselamatkan, sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam kasih kemurahan Allah. Sekarang kami mau buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa menyertai kita. Dari saat ini Sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita masing-masing, membawa kita masuk di dalam surga yang sudah disediakan bagi kita semua. Terpuji-puji nama Allah selama-lamanya. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, Haleluya, Amin.

Silahkan duduk, kita bersatu dulu sejenak Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua Puji Tuhan